sehat selalu ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi tetap jangan lupa untuk selalu mengenakan masker jika bepergian. Nah, sahabat Kompas TV, kita kan lagi sama-sama tahu nih kalau sekarang Indonesia tengah bersiap menghadapi new normal life. Nah, sebenarnya new normal ini harus kita hadapi seperti apa sih? Apalagi kan pasti banyak nih yang kebanyakan di rumah aja, kemudian bingung dan akhirnya galau. Nah, Hilda bakal ngajak sahabat Kompas TV buat ngobrol langsung sama seorang psikolog di Malang. Kita akan tanya-tanya bareng nih, gimana sih harusnya kita menghadapi new normal life ini? Yuk, ikut Hilda ya, kita masuk. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang Hilda sudah berada di kediamannya salah seorang psikolog di Kota Malang, tepatnya di rumah Ibu Ika Herani. Kita akan ngobrol langsung nih, gimana sih cara kita biar kita bisa menghadapi new normal life dengan santai, nggak panik, dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Halo Ibu Ika, apa kabar? Kita tetap social distancing nih. Bu Ika, apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Nah, Bu, kita sekarang mau ini nih, Bu, tanya. Gimana sih, Bu, caranya biar kita itu bisa baik-baik saja menghadapi new normal? Karena kan banyak juga masyarakat yang selama ini WFH, kemudian juga di rumah aja dalam jangka waktu yang cukup lama ya, sahabat Kompas TV. Gimana sih, Bu, tipsnya kalau dari sisi psikologi, Bu? Monggo. Nah, sebenarnya setiap mau WFH atau new normal itu tetap akan ada tetap akan ada dampaknya. Kalau WFH kemarin kan kita jenuh. Nah, kalau sekarang yang ditakutkan itu adalah dampak dari euforia. Euforia itu karena tiba-tiba kita udah lepas aja dari keterkungkungan yang tadinya WFH. Nah, ini supaya kita tidak terdampak dari apa yang kita takutkan, kan sebenarnya ketika ketemu sama orang banyak, kemudian jangan-jangan orang yang di sebelahku nih OTG, orang tanpa gejala, cemas dan lain-lain. Sebenarnya kita tetap harus disiplin pada perilaku kita, patuhi yang namanya aturan protokol kesehatan, kemudian patuhi juga misalnya social distancing, physical distancing, kemudian jaga kebersihan dan segala macam. Tapi yang paling utama dari situ adalah bagaimana cara kita modifikasi perilaku. Kalau yang tadinya kita begitu sudah lepas dari rumah, kita kan pengennya kongko-kongko lagi, pengennya kerja gosip lagi karena udah lama nggak ketemu dan segala macam. Nah, itu tolong kita melakukan kontrol diri yang cukup kuat supaya apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Cuman ya itu tadi kuncinya, kontrol diri, kemudian disiplin, kemudian carilah info yang memang related dengan apa yang akan kita kerjakan, kemudian tetap positive thinking seperti itu, supaya rasa cemas, kemudian ketakutan, bahkan nanti depresi, nah itu bisa diminimalisir, meskipun saya tidak yakin itu akan hilang. Kan pasti kalau kita ngomongin di rumah terlalu lama tidak melihat dunia luar begitu, Bu, ya kan pasti secara mental kita juga akan merasa berbeda. Apa sih yang perlu disiapkan secara mental kita biar kita okay, ini memang era normal baru, kita harus beradaptasi, kita mau nggak mau kita harus berkawan lah istilahnya dengan COVID ini, seperti apa, Bu? Itu tadi yang tadi saya sebutkan bahwa kalau kita memang mau ketemu atau masuk ke era yang baru, kan ini kan yang sekarang dianggap new normal itu adalah bagaimana kita berdamai dengan COVID-nya. Artinya ketika kita mau keluar, kita siapkan diri kita sesuai dengan aturan protokol yang ada. Kemudian ketika kita nanti bertemu dengan orang, hindari juga ini stereotip bahwa semua orang yang nggak pakai masker itu mesti akan menularkan. Kemudian ada orang yang pakai masker tapi batuk, kemudian tiba-tiba pergi. Nah, juga jangan seperti itu karena diskriminasi. Tetap kita harus jaga jarak, kemudian saling mengingatkan sih. Jadi kalau ada orang yang nggak pakai masker atau dia terlalu dekat dengan kita, itu sama-sama saling mengingatkan. Karena kalau itu nggak ada support system dari masyarakat juga, yang namanya new normal itu bakalan jadi sesuatu musibah baru nanti jadinya. Berarti merubah perilaku kita juga, dan juga saling mengingatkan itu penting ya, Bu, ya. Oke, Bu, kalau ini juga nih, Bu, tips untuk para orang tua nih, kan banyak banget anak yang belajar di rumah. Nah, menghadapi new normal ini ada tips nggak sih, Bu, buat para ibu-ibu yang sedang beralih profesi menjadi guru juga, biar nanti juga
merasa siap gitu, Bu? Gimana, Bu? Yang pertama, ajarkan anak-anak tentang apa yang akan mereka hadapi pada saat nanti mereka masuk ke sekolah. Contoh misalnya, bagaimana mereka harus duduk, bagaimana mereka tidak boleh saling berdekatan dengan temannya, itu dipahamkan dulu. Kemudian, kenapa mereka tidak bisa lagi menggandeng tangan temannya, atau berpelukan dengan temannya, atau meminjam buku, atau makan di tempat yang sama, atau makan snack dengan ini. Nah, itu harus diajarkan dari rumah. Tapi kita jangan langsung panik atau apa namanya, melakukan treatment terhadap anak-anak ini secara berlebihan juga. Tapi mereka diajarkan untuk basicnya aja dulu. Misalnya jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian juga jaga jarak. Kemudian anak ini dibuat makan dan minum yang memenuhi gizi seimbang. Dan yang paling penting adalah, kenapa sih aku tidak boleh terlalu dekat dengan temanku? Nah, itu bisa disampaikan dari orang tua ke anak. Karena kan yang paling sulit untuk yang kecil aja sulit ditata nih. Nah, sekarang kita juga menghadapi masyarakat yang juga bukan sulit ditata, tapi mungkin bagaimana cara kita mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa ketika new era ini ada plus, ada positif. Ya, ada positif, ada negatifnya. Nah, bagaimana kita menghadapi negatifnya? Kalau positifnya kan udah banyak tuh. Kayak gitu. Jadi kita juga nanti sebagai orang tua juga harus memberitahu bahwa ada perubahan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita ketika nanti kembali bersekolah, ya, Bu. Wah, terima kasih banyak, Bu Ika, tips-tipsnya. Jadi pesan pentingnya adalah memang harus berdamai dengan COVID ini, ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu Ika, artinya. Nah, itu tadi sahabat Kompas TV. Gimana nih, udah mulai ada pandangan kan ya, gimana sih caranya kita menghadapi new normal secara psikis kita, secara mental kita, biar kita bisa menghadapinya dengan baik dan melaluinya dengan baik. Dan jangan lupa, kita juga terus berdoa biar pandemi ini segera berakhir. Selalu jaga kesehatan ya, sampai jumpa.